Terbaik? Kenapa harus jadi yang terbaik? Ya iya dong. Kalau nggak gitu, kita tuh nggak bakalan dianggap sama orang. Kalau misalnya gue bukan cewek yang paling cantik di kampus, nggak mungkin juga cowok-cowok pada mandangin gue. Lo curang. Motor lo udah dirakit duluan. Mesinnya lo jadiin dua kali lipat. Itu nggak adil namanya. Dasar curang lo. Apapun adil kalau menyangkut cinta dan perang. Kamu ikut sama aku aja yuk. Nama gue Roy. Dan jangan lupa, gue selalu menang. Menang itu bukan segalanya, Nis. Kalau menurut saya, kadang orang itu perlu untuk menerima kegagalan, bukan cuma kemenangan. Jadi kalaupun nanti kamu ikut lomba tari dan kamu nggak menang, ya nggak apa-apa dong. Ya, orang itu kan perlu belajar untuk menerima kekalahan, bukan cuma kemenangan. Karena yang lebih penting adalah bagaimana cara kita untuk bisa menggunakan pengalaman itu untuk belajar menjadi orang yang jauh lebih baik. Jalan-jalan kali. Jalan-jalan. Dia udah menangin semua perlombaan di kampus. Tinggal satu besok. Lomba gitar. Kalau dia menangin itu, dia nyabet gelar juara kampus. Tapi dia mesti serius dan dia mesti latihan. Bukannya malah jalan-jalan sama tuh cewek tolol. Lo cemburu ya? Dengar ya. Gue udah kenal sama Roy dari sejak dia belum bisa baca. Ngapain juga gue harus cemburu sama cewek cantik gak berotak macam dia? Hmm? Gue cuman ngeri kalau misalnya besok dia kalah aja. Hanya gue yang akan menang besok. Kalau dia bisa curang, kenapa gue enggak? Bener, bos. Pokoknya besok bos harus kalah. Maksudnya menang, bos. Gak usah khawatir, Den. Tuan pasti pulang. Kan Aden mau ulang tahun. Aduh, catering udah, sponsor udah, undangan udah. Tunggu-tunggu, tapi kayaknya dia lupa deh satu apa ya. Peserta, Lili, bentar, Li. Tapi peserta, Mir,
cowok peserta undangan. Mirna! Lu gak tahu apa kalau gue tuh udah ngantuk? Situ bersihin kamar gue. Ini apaan lagi ngeliat-ngeliatin? Hah? Kenapa? Hah? Masih di sini loh? Emang lu punya rumah apa? Mir. Li, mendingan pulang aja, Li. Kita ketemu besok di kampus. Tapi Mir. Li. Oke deh. Sampai besok ya. Gitu dong. Tunggu apa lagi sih? Buruan, buruan. Males. Pasti tuan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Surprise. Surprise. Yeah. Happy birthday, Roy. Masuk. Ya tuan, saya Mamat. Meeting. Oh, maaf tuan. Ini penting tuan. Iya maaf tuan. Maaf tuan. Cuma mau ngasih tahu. Mat, kamu mau saya pecat apa? Saya sedang rapat dengan orang-orang yang sangat penting. Saya tidak mau diganggu. Kalau tidak ada yang penting, kamu jangan telepon-telepon saya lagi. Seandainya Mama masih hidup, pasti dia akan ingat ulang tahun saya. Dan hidup saya gak akan terasa sesepi ini. Seandainya Mama ada di sini, pasti Mama gak akan lupa ulang tahun gue. Hanya Mama yang bisa mencintai gue dengan tulus. Seandainya ada yang bisa mencintai saya dengan setulus hati,
Sini, sini lo. Eh, sini. Macem-macem lo ya sama gua. Siapa nih? Saya pembantu baru di sini. Pembantu baru? Gua udah bilang, kalau bawa orang baru harus ngomong sama gua. Gua di sini kepala pembantu, lo tahu? Tapi dia bagus, Pak Mamat. Bagus-bagus, gua tahu maksud lo. Udah lo pergi lo. Kenapa sih? Ah, apaan? Haram gua dipegang perempuan. Gue, pergi lo. Ih, tak gue. Baunya wangi juga. Mirna! Kok masih tidur sih lo? Hah? Gua nih telat ke kampus. Nih baju gua lagi masih kusut. Nih. Capek banget lagi. Gue duluan deh, lo ntar aja siangan. Gak bisa gitu dong, Nis. Saya masih banyak urusan buat perlombaan gitar pagi ini. Eh, Mirna, gue udah bilang berapa kali ke lo kalau gue gak pernah mau barengan ke kampus sama lo. Hah, cewek kuper kok mau barengan sama gue sih? Bisa jatuh reputasi gue. Segitu pentingnya status buat kamu. Sampai masalah begini aja kamu harus ribut. Oh, sok tahu reputasi ya? Kan reputasinya yang jatuh itu kan gue, bukannya elu, cewek Cooper. Gak bisa, Nis. Kenapa gak? Panitia lain tuh pasti nungguin saya gak bisa datang telat. Biarin aja mereka nunggu. Tapi, Ayolah. Pagi-pagi begini udah bikin ribut, ada apa sih? Mirna tuh, Mi, ngajak ribut duluan. Mirna, kamu ini bagaimana sih? Mestinya kamu yang mengalah, kamu kan lebih besar dari Anissa. Bukannya malah bikin ribut begini. Aduh, bikin pala Mami jadi pusing. Mami, Anissa berangkat ya. Dadah, Mami. Ya udah hati-hati di jalan ya, sayang. Den, saya mau ngomong, Den. Masalah pembantunya di rumah ini, Den. Gue udah bilangin sama lo ratusan kali. Kalau gue tuh gak peduli sama urusan rumah ini. Tapi mereka semua bermasalah, Den. Diem deh! Apaan? Bang Roy, boleh disini gak? Mon! Ngapain anak-anak bisa masuk di sini? Usir mereka. Kalau enggak lo besok gue pecat. Kau pelangi. Bisa, bisa, wo. Mana? Hai, Anissa. Mau ke mana, sayang? Lanjut. Ya, lanjut. Dosen, bawa. Dosen lewat. Pakai kacamata masih jatuh gitu. Kampus tuh bajunya begitu.
nganterin ini ke Pak Effendi sebelum dia ngajar. Oke. Okay. Cepet ya. Iya. Ampun Roy, lu kok nyolot amat sih? Timmy kan cuma pengen lus aja. Lus aja Roy, Wajar lu ya, gue tumbe 3. Lu gak cabut dari sini, gue tumbukin lu. 1, 2. Menang. Jangan sampai si bajingan itu menang lagi. Oke? Tenang aja. Udah gua atur semuanya. Li, tolong ambil daftar sponsor, Li. Sponsor. Jalan sama undangan ya di situ ya. Oke. Gua denger lo jadi ketua jurinya ya? Ada yang bisa dibantu? Ya jelas, makanya gue kesini. Gue ingin lo ngebantu gue untuk menang nanti. Lo gak usah khawatir, asal gue nanti bisa menang, lo akan dapat imbalan yang sangat memuaskan. Orang kayak kamu ini memang gak ada otaknya. Gak punya otak. Kamu pikir kamu bisa melakukan semuanya dengan uang kamu itu? Kamu bisa melakukan segala cara untuk bisa jadi menang? Saya yakin orang kayak kamu ini pasti gak akan paham kalau pertandingan seperti yang diadakan di kampus ini itu untuk menambah keakraban antar mahasiswa di sini. Jadi yang penting itu bukan menang atau kalah, tapi partisipasi kamu, teman-teman kamu dan anak-anak di sini. Dan satu hal, saya tidak suka dengan cara kamu. Kamu salah orang. Lebih baik sekarang kamu pergi daripada saya laporin ke jurusan. Lu bakalan nyesel nanti. Piagam sama piala, jangan lupa ya. Gue mau daftar dong buat pertandingan gitar sore ini. Terus undangan, pendaftarannya udah tutup dari kemarin. Undangan juga dipastikan harus semuanya datang. Ya tapi gue mau daftar. Gak mau ada yang telat, oke? Okay? Sponsor. Oh iya, sponsor kemana? Woi! Apa lagi? Lo denger gak sih?
Gue bilang gue pengen daftar. Lo denger gak sih? Gue bilang gue mau daftar. Pertandingan itu sebentar lagi dimulai. Jadi semua daftar peserta udah saya kasih ke ketua jurusan. Kamu tuh terlambat. Kalau memang kamu mau daftar, seharusnya dari kemarin, bukan baru sekarang. Terlambat gimana? Apa susahnya sih lo ke jurusan terus nambahin satu nama lagi buat gue? Itu peraturan. Peraturan bullshit! Gak ada yang bisa nahan gue. Gue akan ikut perlombaan itu dan gue akan menang. Lo lihat aja nanti. Lo bakal kalah nanti. Lihat aja. Lupa ya, kalau gua nggak pernah kalah. Gimana kalau kali ini lu kalah? Gak mungkin. Berani taruhan. Buat yang kalah, wajahnya harus diolesi cat semir sepatu dan harus keliling kampus dengan tampang seperti itu. Gimana? Setuju? Kenapa? Lu takut? Gue takut. Jadi mau? Siapa takut? Kompetisi gitar kita untuk sore ini dan para juri. Mana piala gue? Marco yang megang? Marco? Kok bisa Marco yang megang piala gue? Marco dinyatakan menang, Roy. Apa lo buta tadi? Lo lihat kan tuh penonton semuanya heboh liat gue. Lo gak lihat jurinya pada joget-joget liat gue?
Gimana bisa? Juri-juri emang pada milih lu. Dan nilai lu emang paling tinggi. Tapi, Mirna. Mirna? Apa hubungannya? Mirna bilang, lu didis dari pertandingan. Karena nama lu gak tercantum jadi peserta. Apa? Emang susah untuk berbesar hati. Apalagi kalau kalah dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Kasihan deh lo. Maksud gue, kasihan deh lo. Emang kesian. Tapi, seorang gentleman harus sesuai dengan kata-katanya. Janji adalah janji. Dan yang kalah harus berkeliling kampus dengan wajah hitam seperti ini. Jangan di kampus. Kalau ketahuan bisa diskors. Beraninya lo ngediskualifikasiin gue ya? Kamu kan nggak terdaftar. Jadi kamu nggak mungkin bisa menang. Itu peraturannya. Peraturan? Peraturan apaan? Makan tuh peraturan lo. Lo lihat aja, lo akan bayar semuanya. Bayar? Kenapa sih? Orang kayak kamu itu selalu berpikir segala sesuatu bisa selesai dengan uang. Mungkin ceritanya akan beda. Kalau uang yang kamu hambur-hamburkan itu hasil keringat kamu sendiri. Lagian buat apa kamu ikut perlombaan? Sementara kamu sendiri tidak mengerti nilai dari kompetisi yang sesungguhnya. Nilai? Nilai apaan? Makan tuh nilai ya. Untung lo cewek. Kalau enggak, gue udah tonjok muka jelek lo. Saya memang jelek, tapi buat saya itu jauh lebih baik daripada saya jadi cowok gagal kayak kamu. Lebih parah daripada kalah perlombaan. Nggak fair dong. Kalau Mirna nggak ikut campur, dia pasti jadi yang terbaik. Terbaik? Roy, nggak mungkin. Buktinya dia bisa menang lomba balap motor. Iya, tapi pakai motor rakitan. Tetap aja, dia cowok paling keren di kampus. Keren? Nggak salah ngomong tuh, ha? Semua orang ngidolain dia, tolong ya. Semua cewek juga ngejar-ngejar dia. Semua? Iya, semua. Asal lo tahu ya, cuma hanya dengan tunjuk jari, cewek mana yang gak bakal suka sama Roy? Lo berdua pada buta ya? Atau lo gak lihat kejadian barusan tadi? Gue berani taruhan, popularitas Mister Idola bakalan turun drastis. Begitu semua dengar bahwa dia udah dibilang cowok gagal sama cewek paling kuper di kampus ini. Kasih gue 24 jam. Kalau dalam 24 jam, tuh cewek Cooper gak bertukuk lutut di kaki gue, baru gue akan ngangguk kepala.
Lagi ngapain lo? Lagi belajar. Belajar? Sok pinter ya? Sekarang gue tuh lagi capek banget. Lo ambilin teh gue. Sekarang! Nis. Itu kan anting-anting saya, Nis. Terus kenapa? Nis, udah berapa kali saya bilang sama kamu? Kamu boleh ambil semua yang saya punya, semuanya. Tapi tolong jangan kamu ambil anting-anting itu, karena itu punya ibu saya, Nis. Terus samanya kenapa sih? Hah? Saya minta kamu balikin anting-anting itu. Saya bilang kamu boleh ambil semuanya, kecuali jangan itu. Balikin. Nis, balikin! Apa sih kamu sayang? Mirna tuh, Mi. Dia ngambil anting-anting aku. Mirna! Mirna! Iya. Apa-apaan sih kamu ngambil anting-anting dari Nisa? Itu anting-anting ibu saya. Ayo cepat. Kasih sana ke Nisa lagi. Tapi itu anting-anting dari ibu saya. Saya ibu kamu itu kan udah enggak ada. Dia itu enggak memerlukan anting-anting itu lagi. Ngerti enggak sih? Tolong jangan bicara seperti itu tentang ibu saya. Cepat kembalikan anting-antingnya. Selamat ulang tahun ya sayang. Maaf ya, terlambat sehari. Kemarin papa keluar kota, jadi papa kelupaan deh. Makin hari papa itu makin pikun aja. Sekali lagi maafkan papa ya sayang ya. Nggak apa-apa kok pa. Terlambat itu kan lebih baik daripada nggak sama sekali. Makasih ya. Iya untung aja ada Nisa yang ngingetin mami. Kalau enggak kebablasan kali. Ini Mi, kadonya. Nah, ini kado dari Mami. Cium sekali lagi, sayang. Mudah-mudahan kamu suka sama kado ini. Iya, Nisa, kamu memang anak yang baik. Sehingga selalu ingat sama kakak. Iya dong, Pi, harus gitu. Tapi... Nisa belum ngucapin selamat ulang tahun buat Mirna. Selamat ulang tahun ya. Nanti waktu di bis, kamu duduknya deket kita aja. Bis? Bis apaan ya? Bis yang ke puncak. Emang kamu gak ikut? Ikut aja, Roy. Iya, langsung aja daftar ke Mirna. Dia yang ngurusin semuanya. Mirna? Mirna ikutan pergi? Di mana dia sekarang? Tuh, di sana. Gue udah bilangin gak usah ikutin gue lagi. Siapa yang ngikutin Mas Roy? Timmy gak ngikutin, tapi hati Timmy iya ngikutin Mas Roy. Heh, gue udah bilangin sama lo ratusan kali. Gak usah ngomong kayak gitu depan gue. Oh no, Roy, no.
Timmy cuma punya satu permintaan. Tapi please jangan ditolak ya. Yaudah oke, Pan. Apaan? Hei! Gini Mas Roy, hari ini kan kita semua mau pergi ke puncak. Terus, nanti malam Mas Roy tidurnya sekamar sama Timmy. Hah? Eh, gua hajar lo ya. Pergi ya? Hei, tunggu dulu Mas Roy. Jangan nafsu gitu. Hajarnya nanti saja di kamar. Bibi, satu lagi, Arif. Oke. Waduh, moga-moga doi gak cari perkara lagi nih. Dasar cewek rese. Tapi kalau nggak gini, gue nggak akan menang taruhan. Dan gue harus menang. Hai. Gue masih boleh ikut kan? Udah daftar? Belum. Kenapa? Melanggar peraturan mulia lagi. Jadi yang nggak terdaftar nggak boleh ikut gitu. Ini kan bukan perlombaan gitar, jadi peraturannya beda. Semua boleh daftar sebelum bisa berangkat. Yuk. Halo. Di mana lo? Di jalan sama Dona. Lo kapan nyampe kampus? Aduh, nggak tahu deh, Roy. Kenapa sih? Si Mirna mau pergi ke puncak pagi ini. Sama rombongan kampusnya. Pakai acara nginep lagi. Men, kita harus ikut. Kalau aku bakalan kalah taruhan. Kan gue bilangnya 24 jam. Men, cepetan dong. Ya? Yeah? Oke, oke. Kira-kira 20 menit lagi kita nyampe. Lo tungguin ya, Roy. Ya udah. Sudah mau berangkat ya? Iya, kita berangkat 45 detik lagi. 45 detik lagi? Teman-teman gue lagi mengarah ke sini. Mereka datang 20 menit lagi. Aduh, tolong dong tungguin sebentar aja. 20 menit aja. Apa susahnya sih 20 menit? Nggak bisa. Bus harus berangkat sesuai dengan schedule. Jam 11.30 tepat. Nggak lebih dan nggak kurang. Sabar, Roy, sabar. Kalau lo nggak mau sekarang, tuh cewek makin susah ngedapetinnya. Sabar, Roy, tenang. Coba tarik napas. Satu, dua, tiga. Kita nggak akan mungkin melakukan kesalahan. Ya nggak? Yap. 11.30. Nggak lebih, nggak kurang.